Karena menjadi atop. Karena menjadi atop. Apa itu atop? Atop adalah menghubungkan kata dengan mengenai. Atop dibagi menjadi berapa? Dua. Apa saja? Apa itu atop nasan? Atop bayan? Huruf atop ada berapa? Atop itu sebagian dari apa? Ada berapa? Sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letak kompak letak nyaring. Halo. Hai. Ayo, mulai semangat. Mulai kan untuk lari lagi. Pon, makin langsung. Mulai badan saya kita demonstrasi. Terakhir nikah tidak berjenjang ilmu faroid. Nah pergi. Nah asobe tidak berjenjang. Berjenjang bukan. Berjenjang itu dari yo makan ibu makan ben. Ih siap. Yo pelajar awak ini siap. Kami ibu. Beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Sabutra, putra dari Bapak Hasan dan seorang ibu umrah berada di kantor Sabi Telokowoko Bangkalan. Rian Sabutra, ibu badah. Ibu badah bu, mancing bu. Mici ngudah nembun. Udah lah kan. Bapak badah pak. Bapak badah ini. Bapak. Eh kamu bapak, adik bapak, adik, hah? Oh adik, Allah, korban demban kan ya, mbak beda kan, paman beda, oke siap. Maktubah, lanjut, minta nomor berapa? Minta nomor berapa? Tepak mik ke nomor halaman pele yang sambian paling melarat 9 nomor 9 ya langsung operator 9 lanjut minta satasan atau sebabin hah seles satasan lanjut langsung bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti wal afdalu ay yastanjia bil ahjari summa yudbi'a bil ma'i. Cukup, sudah membuktikan insyaallah kebebe oning stage iki nek kan wali ada membuktikan oning tentunya ya ada pun ya ada oning insyaallah budi oning nggih. Lanjut bismillahirrahmanirrahim kita nyaki disebai pelana ki huruf serop masa. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaitih. Kenapa sampean membaca jar barusan? Karena menjadi atop. Karena menjadi atop. Apa itu atop? Atop adalah menghubungkan kata dengan mengenai. Atop dibagi menjadi berapa? Dua. Apa saja? Apa itu atop nasan? Atop bayan? Huruf atop ada berapa? Atop itu sebagian dari apa? Ada berapa? Sebutkan. Oke juga pelak. Pesaut ke berakhir ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siap semangat gi. Sampai las tarikh bapak sampai las tarikh. Jangan tuk je kemakin pak. Oh nggak didik gi. Ya nikah dari 7 program sekolah malam. Nikah sekolah malam nikah. Mana bisa sekolah siang MD Motowesin Aliyah. Nikah lain wisuda laki ning imtihan. Berarti kantor nikah wisuda dukaleh. Pas bede ilan boleh ning awal tahun atau pertengahan tahun bulan molot. Insyaallah luar biasa. Intinya Al-Mursyidiyah itu akan memberikan pendidikan yang terbaik seperti itu. Akan semakin tahun akan bertambah pendidikan seperti itu lah. Karena Al-Mursyidiyah itu pasti ingat dengan didiklah anakmu dengan didikan yang berbeda. Karena mereka akan hidup di zaman yang berbeda. Maka Al-Mursyidiyah seperti itu, memberikan yang terbaik. Dan yang kedua, terakhir, saya yakin ini semua yang ada di atas panggung adalah orang-orang yang luar biasa. Saya yakin seperti itu, tepuk tangan dulu.
Kenapa? Karena kalau bukan orang-orang yang luar biasa, tidak mungkin tampil di hadapan panjenengan. Iya kan? Benar. Lah, sedangkan ini tahu, kami tahu, pengurus tahu. Kata Ibnu Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Asy-Syakandari dalam kitab hikamnya, "Kaifa tahruku lakal awa'id wa anta lam tahruk min nafsikal awa'id?" Bagaimana engkau menjadi orang besar sementara engkau tidak berubah dari satu kebiasaan? Ini tindakan yang luar biasa. Terima kasih. Dan perlu diingat, ebulan pas nikah beda kursus. Kami Al-Mursyidiyah menyediakan kursus. Maknanya tak bingung santri, bahkan umum luar ada 6 kursus. Hari ini ada khattat, kaligrafi Arab, lukis-lukis, ada falakiyah, ada juga baca kitab, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Intinya ada 6 program kursus. Jadi potran panjenengan cek iman kaman pun boleh di beliau dan pas nikah wajib abadi. Asalkan senikah ini toreh dukung begenteng Al-Mursyidiyah panikah. Dari kami mohon maaf. Nah, jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.